Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Zik ada projek special untuk kepada korang. Tapi yang ni Zik tak tahulah modal dia berapa kan. Nanti kita tengok je lah macam mana. Zik nak ucapkan selamat tinggal kepada lampu Zik. Zik ni apa hal lah pula nak selamat tinggal. Ada-ada je lah fikiran Zik ni kan. Nak buat apa dengan lampu depan ni? Lampu dah cantik dah. Nak buat apa lagi kan? Ni lampu ni Zik cakap memang tak ada masalah apa-apa. Memang cun lah apa benda semua. Cumanya Zik nak modifikan dia lagi. Lebih tapi nak modify tu macam mana? Nanti kita tengok macam mana dia punya rupa dia. Cumanya Zik nak bagi tahu kepada korang, okey, untuk yang masa Zik review yang first tu, kalau korang tengok boleh adjust dekat dalam kan. Tetapi yang batch baru ni dia tak buat dah benda tu sebabnya ada masalah di mana ramai komplain lah. Dan jadi V2 ni yang macam yang baru ni, dia akan adjust daripada manual dekat bahagian dalam ni. Boleh adjust, tak ada masalah. Projector masih boleh adjust atas bawah, tapi kena adjust daripada depan lah. Pakai dia memang dah siap dengan PPF. Jadi kalau korang nak tambah PPF, dia tambah RM100. Kalau korang nak buat PPF warna macam ni, yang ni adalah clear. Okay, macam audio, kita ada audio kat sini. Audio dia tengah shoot. Kat sini dia buat PPF dia warna gelap. Tapi gelap dia warna biru guys. Gelap dia warna biru. Korang boleh pilih lah. Tapi Zik bukan nak cerita pasal tu sebenarnya guys. Zik nak buat apa ni? Zik sekarang berada dekat ZH Automobile Supply lah. Tempat di mana Zik buat lampu dan benda semua. Kita akan jumpa Kenji dan apa yang Zik nak modify kita akan tengok kat dalam. Jom. MG3 Hub. Modify tu pasti. Ya guys, ini adalah lampu dia. Kalau korang tengok dekat sini LED. Dah tukar tapi LED ni Zik cakap memang banyak function dia. Korang kena tengok. Nanti Zik akan tunjuk. First kali Zik nak tunjuk adalah, korang tengok eh, yang dalam ni patutnya part dia chrome, tapi Zik dah buat dia jadi black chrome. Jadi kalau korang siapa yang nak buat macam Zik ni, contoh dah beli MG3R, nak buat ataupun nak custom lampu-lampu lain lah, so dalam dia contoh macam chrome ni, boleh tukar apa-apa warna. Macam Kenji hari tu dia cakap kalau nak pun nak striking warna merah, tapi macam Zik tak suka nak striking sebabnya dah ada lampu macam ni, Zik buatlah dia jadi black chrome. Sebabnya memang Zik minat black chrome lah. Jadi untuk lampu yang ni, okay, first Zik nak tunjuk adalah, ini adalah function baru dan juga LED yang paling terbaru. Kalau korang nak tengok kat sini lah, Kenji memang ada jual LED yang terbaru. Kalau nak korang nak tengok eh, ini Zik nak tunjukkan dia adalah first, iaitu dia punya opening dia. Okay, jadi opening ni adalah nombor satu. Opening dia macam ni guys. Nampak tak? Ini adalah opening. Memang cantik. Ini adalah opening yang pertama. Opening yang kedua dia macam ni. Rainbow dia. Nampak. Memang ini kalau opening macam tu, tu memang Tom Yum gerak lah. Lagi satu je macam ni. Ini paling Zik minat lah. So korang minat opening yang mana? Cuba komen. Zik rasanya Zik minat yang ni lah. Sekejap, lagi satu. Zik memang minat yang ni lah. Memang lawa. So dia yang kedua ni adalah signal. Okay, signal. Dia ada satu contoh signal flash. Lepas tu yang tadi tu flash lah. Lepas tu dia punya ni macam ni, lagi satu. Ini lebih kurang, tadi yang tadi tu ni lebih kurang macam memang MG3R punya lampu lah. Lepas tu lagi satu, ini adalah yang terbaru. Macam ni, flow dia memang cun. Flow dia memang cun. So ada dua tu. Dan lepas tu dia punya flow tu semua boleh tukar juga dekat K3 ni. Boleh tukar dia punya laju ke tak laju ke. Lepas tu warna, korang jangan risau, semua warna ada. Okay, semua warna ada. Korang nak warna biru ke kuning ke. Sebab apa Zik buat ni sebenarnya? Zik nak buat warna ni. Korang tengok eh, ini yang Zik mengidamkan warna ni. Memang cun guys. Sebab apa? Sebab Zik terinspirasi daripada, kalau tengok kat BM kan, dia punya warna dia, dia buka macam ni je bila jalan, memang mengancam guys. Memang mengancam. Adalah Zik nak tunjukkan dia punya function dia. Korang tengok eh, kat sini adalah function dia. Function dia memang banyak guys. Kalau korang tengok kat sini, tengok eh, daripada kosong sampailah 210. Memang banyak guys. Tapi satu function yang Zik suka adalah contohnya macam ni lah, nombor 63. Boleh tekan nombor 63 eh. Nombor 63. Ini adalah tukar dia macam ni. Kalau korang yang suka warna-warna macam-macam lah. Lepas tu ada nombor 70 lebih tak silap Zik. Contohnya macam ni. Yang ni dia warna putih tau, tapi bila korang tengok dekat-dekat dalam dia, dia ada macam rainbow-rainbow efek sikit. Memang rare guys. So kat sini memang banyak macam-macam
macam-macam lah kalau orang tengok ni. Zik tunjuk-tunjuk sikit-sikit lah apa-apa yang dia punya function dia. Memang banyak sangat guys. Zik pun dah tak tahu nak pilih yang mana. Tapi Zik pun mungkin pakai simple-simple je lah. Yang ni mungkin kalau nak tunjuk kat orang je kan. Kalau apa ni auto show ke, boleh lah Zik buka benda-benda macam ni. Jadi guys, seterusnya Zik nak tunjuk kepada korang. Bila Kenji dah buat macam ni, DH dah buat macam ni kan, orang mesti tertanya juga dia punya seal dia macam mana. Seal dia memang nampak original balik eh guys. Nampak? Seal dia memang cantik balik, nampak? Kemas je Kenji buat. Banyak kemas lah Kenji buat. Macam original balik oh. Memang macam original balik. Fuh, memang cantik. Okay, sekarang ni adalah proses untuk Kenji dia kemaskan sikit lagi wiring. Lepas tu dia nak buat switch untuk lampu fog lamp Zik ni, lampu DRL ni dengan lagi satu lampu yang DRL tadilah yang Zik tunjuk tu. Jadi switch tu Zik nak buat dekat mana? Zik nak buat dekat bawah ni. Okay, Zik tak buat kat sini lah sebab dia rasa macam menyemak kat sini pun dah banyak dah dengan butang ni semua. Jadi Zik buat kat butang kat sini lah bagi dia betul-betul tak nampak. Ni pun idea Kenji lah untuk bagi kita tak nampak, tak serabut dekat dashboard tu. Jadi sekarang ni itulah dia lama sikit sebab nak buat wire untuk switch untuk yang ni fog lamp ni dengan lampu besar. Okay guys, ini rupa dia. Dia punya ni lagi, orang cakap lagi ni lah, lagi smooth lah dia punya ni. Lepas tu, ini yang Zik paling suka ni. Warna kuning. Okay Zik lagi tunjuk lagi satu lah. Ini adalah warna ungu dengan terkena lah dengan kereta Zik. Memang lawa. Ini kalau orang tengok ni, orang tak tahu ni ini Golf ke ataupun BM ni. Memang cunah. Zik memang suka lah Kenji punya hasil kerja ni, memang lawa. Lepas tu signal Zik biarkan bling saja sebabnya signal ni dia ada isu sikit, dia tak sampai habis. Sebabnya kena custom lagi lah. Tapi tak apa, itu tak ada masalah sebabnya signal sementara je. Signal Zik buat dia jadi flash lah. Ji, thank you. Jadi berapa harga? 6.5. 6.5 eh, kalau orang nak buat dekat MGTR lah. Tapi kalau korang yang nak buat lampu-lampu lain ke apa-apa ke, semua boleh. Kenji boleh settlekan. Tak ada masalah. Cumanya pakai yang ini, ini Zik pakai tube. Lagi satu dia ada kristal, betul tak? Kristal tu lagi terang daripada yang ini, yang Zik pakai ini. So kalau korang yang nak lagi terang, korang boleh pakai yang kristal. Cumanya kristal tak ada mode welcome mode yang boleh pilih lah kan. Ada. Welcome light ada. Signal pun sama tak ada kan? Signal pun tak ada. Cuma yang itu pun mahal sikit sebabnya dia kristal lah. Yes. Lagi power, betul. Jadi itu lagi power lah. So macam ni, yang ni dia pakai LED tube lah. Cumanya LED tube tu, tube tu dikeluarkan, LED tu dimasukkan dekat dalam ni. Jadi terang lah sebabnya tube tu tak berapa terang. So buka tu hanya LED dia masukkan dekat sini. Okay guys, jadi itu saja daripada Zik. Kalau korang berminat, korang boleh roger Kenji dekat ZH Automobile Supply. Dan kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.